Bikin ketar-ketir, Syahrini ketahuan tenteng tas 1 miliar rupiah lagi. Dapur berita artis terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Syahrini memang kerap kali dijuluki sebagai Queen of Hermes oleh para penggemar. Julukan itu didapat karena ia tak pernah lepas dengan fashion item dari brand Hermes. Pada beberapa potret OOTD andalannya, Syahrini memang selalu tampil cetar dengan barang mewahnya. Salah satu produk favoritnya dari brand Hermes adalah tas. Jika diurutkan, sepertinya Syahrini memiliki semua seri tas keluaran Hermes. Istri Reino Barak ini kembali bikin heboh karena memakai tas Hermes dengan harga yang sukses bikin ketar-ketir. Melansir lewat unggahan pada akun Instagram Hermes Celebrity, pada potret Syahrini memakai gaya busana formal. Ia juga terlihat menenteng sebuah tas kulit berwarna hitam. Tas tersebut ternyata berasal dari brand Hermes. Tas itu merupakan seri Kelly 28 Sellier Beleu Shapir Sini Porosus Crocodile with Palladium Hardware. Dilihat dari detail tekstur kulit tasnya itu, bahannya berasal dari kulit buaya. Tak heran jika tas itu dibanderol dengan mencapai angka yang fantastis. Tak main-main, tas ini disebut memiliki harga mencapai sekitar 1 miliar rupiah. Selain karena harga tasnya yang super mahal, penampilan Syahrini yang pada potret itu juga memancarkan aura kemewahan. Tentu saja unggahan soal detail dan harga tas milik Syahrini itu menuai komentar dari warganet. Sementara itu, hingga unggahan itu telah disukai ratusan akun. Tak sedikit juga warganet yang memuji Syahrini ketika memakai tas mahal itu. Masya Allah, cintanya Reino Barak sangat cantik soleha, komentar seorang warganet. Wow, incesku memang selalu ulala badai, ujar warganet lain. Warganet juga ada yang menambahkan ini di kolom komentar, alhamdulillah ya, kata warganet tersebut. Mau heran tapi dia princess, tambah komentar dari salah satu warganet. Nyaris tersembunyikan, Anang Hermansyah pernah dibikin malu setengah mati gegara ulah Syahrini. Publik tentu masih ingat dengan duet maut Syahrini dan juga Anang Hermansyah. Ya, Syahrini dan Anang sempat duet untuk lagu Jangan Memilih Aku di tahun 2010 silam. Lagu yang dibagal uakan Syahrini dan Anang itu bahkan sangatlah booming. Kemistri yang dibangun keduanya sukses membuat publik baper dengan penampilan mereka. Bukan cuma sekedar teman duet, kedekatan Anang dan Syahrini bahkan sempat disebut akan berakhir di pelaminan. Bahkan Anang dan Syahrini begitu lengket sekali hingga sudah diperkenalkan kepada anak-anak dari Anang. Namun sangat disayangkan hubungan keduanya harus berakhir di tengah jalan. Kini keduanya bahkan sudah memiliki pasangan masing-masing. Rupanya Anang sempat dibuat malu oleh Syahrini di depan umum. Istri dari pengusaha Reino Barak ini bahkan mengaku enek dengan Anang. Ada apa? Hubungan Anang dan Syahrini memang kandas begitu saja. Bahkan Anang pun lebih memilih menikahi Ashanti ketimbang Syahrini. Ini akhirnya terungkap jika dulu Syahrini sempat bikin malu Anang. Dilansir dari greatpop.id, ternyata Syahrini yang kala itu dikenal publik ngebet untuk bersolo karir. Di sisi Aisyah Rani, adik dan asisten pribadi Ashanti, sempat mengungkapkan bahwa sikap Anang mulai berubah. Padahal saat itu, duet Anang dan Syahrini sedang dalam puncak kepopuleran. Anang yang biasanya bersikap hangat mendadak berubah dingin, dalam tayangan infotainment pada tahun 2010, terbongkar Syahrini pernah mengaku jika dirinya enek pada sosok Anang.
Anang yang duduk bersebelahan dengan Syahrini pun hanya bisa diam, tersenyum dan juga menunduk. Bukan tanpa alasan mengapa Syahrini menyebut jika dirinya anak pada Anang. Meski keduanya sering terlihat kompak saat bernyanyi di atas panggung, Mas Anang suka bercanda bilang iya aku mau ajak Syahrini shopping gitu kan buat lebaran. Sampai hari ini gak diajak-ajak, ucap Syahrini. Anang yang mendengar celotehan Syahrini itu hanya bisa dia menunduk, tak hanya itu karena ucapan dari Syahrini. Anang pun harus menahan malu. Dia tuh bercanda, aku tahu, dan sampai hari ini aku belum dikasih kado ulang tahun karena itu bercanda, aku gak pernah anggap itu serius. Jadi menurut aku celoteanku itu untuk menghibur orang banyak lah, ucap Syahrini. Syahrini bahkan sempat mengatakan jika keduanya juga kerap merasa jenuh, sehingga bercanda jadi salah satu pilihan untuk cairkan suasana. Saat kondisimu tidak baik dan juga bete, Syahrini bahkan mengaku malas untuk bercakap-cakap. Kalau lagi bete, ya bete aja, gak pernah ngomong gitu, malas udah enak gitu, itu lagi, ucap Syahrini. Anang yang mendengar tutur kata Syahrini itu tak memberikan respon apapun kecuali hanya tersenyum dan sesekali menunduk. Namun sayang duet sukses Anang dan Syahrini itu harus putus kongsi.